Manakala tentang ustaz yang ditanyakan kepada saya, saya tak tahu langsung pasal dia dan saya tidak pernah berjumpa dengan dia pun, maka bukanlah ditujukan kepada dia. Okey? Ada orang tuduh saya bercakap tentang seorang ustaz ni. Saya tak tahu pun. Saya tak tengok pun Facebook dia. Jadi saya nak menyatakan di sini. Kenyataan saya itu adalah berdasarkan pada pertubuhan di negara luar dan kesannya ada berlaku di negara kita di Malaysia, iaitu mereka ini kumpul duit derma tetapi derma itu tidak disalurkan dengan betul dan juga dibelanjakan untuk kepentingan pemilik pertubuhan tersebut. Okey, manakala tentang ustaz yang ditanyakan kepada saya, saya tak tahu langsung pasal dia dan saya tidak pernah berjumpa dengan dia pun, maka bukanlah ditujukan kepada dia. Okey, settle masalah, ha? Bukanlah ditujukan kepada dia. Saya pun tak tahu pun ada gambar macam tu, saya pun tak tahu. Manakala yang orang buat apa tu, macam netizen buat macam berita macam tu, itu tanya dia lah, dia yang kaitkan. Saya tak tahu langsung. Saya sebut ni, demi Allah saya tak tahu pun yang dimaksudkan, ustaz yang dimaksudkan itu menayangkan gambar-gambar dan video-video. Saya tak tahu pun masa ketika saya sebut tu. Saya hanya fokus saya pada fatwa ulama Mesir mengharamkan tayangan gambar, video orang-orang miskin yang diberi bantuan kerana akan memalukan mereka. Sepatutnya kita kena sitir. Man satara mu'minan satarahu Allah. Siapa yang menutup aib orang mukmin, maka Allah Ta'ala akan menutup aib dia. Okey? Itu dia. Jadi kita nyatakan begitulah. Okey, puas hati tak? Ada apa-apa nak tanya? Yeah!